Eh buset, banyak banget barang-barangnya. Mau kemana sih ya? Mau pindahan? Ini urusan murid dan guru. Pokoknya, gue gak boleh biarin Tasya sama Nenek Lampir. Gue harus ikutin mereka. Dari berbikini. Semoga bisa kebantu ya, Dek. Kasian masih muda udah ngemis. Sialan tuh orang. Gue dikatain pengemis, anjir. Ih, kok salah kostum? Hah? Salah kostum apanya, Bah? Aku gak biasa lah pakai baju macam korang. Gak bisa begitu. Kamu juga harus pakai bikini kayak kita. Ah! Aku gak punya lah! Tasya, ambilin harta karun gue tuh di tas itu. Siap, Kak Rini. Jangan apa-apakan aku! Iya! Wanjir! Berdamage juga sih Anya. Ya ampun Sensei, cantik banget. Sejauh ini masih aman sih. Tapi gue gak yakin bentar lagi pasti Anya bakal bertingkah yang enggak-enggak. Harus gue pantau terus nih, gak boleh gue lepasin. Semuanya, gue lagi mantai nih. Eh, by the way, gue di sini nggak sendirian loh. Di sini ada bestie-bestie juga nih. Say hi Dewi. Hai, lihat nih, kelamangnya lucu banget. Wah, Dewi tampaknya pecinta hewan-hewan kecil ya. Eh, itu ada kepiting warna hijau Tosca. Aku mau ngejar kepiting dulu ya. Dadah. Wah, seru banget ya kegiatan Dewi. Sekarang kita ke teman kita yang lain nih. Mana ya? Itu dia. Tasya, kamu lagi liatin apa? A big boy, I need a big boy, give me a big... Nyebut, Sya. Gue bilangin ya ke sensei lo. Jangan, Kak. Nanti Tasya gak diajarin jurus rahasianya. Yang katanya bisa jalan di atas paku. Bodoh amat. Mana nih si Anya? Nah, itu dia. Ih, ngaslay banget. Buset, itu orang apa vacuum cleaner? Cepet banget makannya. Aduh, cup. Sabar ya. Abis ini kita makan enak kok. Mie goreng double pakai telur mata kaki. Anjay. Iya, jangan ngamuk dong. Nanti kita makannya dikit aja kok. Sekarang kita santai dulu, oke? Kita lagi tugas negara nih. Nah, gitu dong. Duh, seandainya gue ada di sana. Pasti enak banget bisa makan mie bareng. Terus ada kesempatan nyuapin Rini juga. Terus Rini bilang makasih ke gue. Terus nanti dia nyender ke pundak gue. Wah. Pasti enak banget tuh kulitnya kalau disentuh gue. Terus kalau udah sore pas pantainya sepi, nanti kita... Tuh pak, orang yang mencurigakan pak, tangkap aja. Woy, ngapain kamu ngintip-ngintip pakai begituan? Pedo nyari mangsa kamu ya? Bukan pak, bukan. Saya mah cuma lagi... Jangan banyak alasan kamu. Udah ikut saya ke kantor sini. Pak, gak mau pak, saya bukan pedo. Woy, jangan lari kamu. Woi, kalian gak bosan kah? Iya nih, Tasya juga bosan. Berenang aja yuk, dari tadi kita berjemur loh, udah kayak ikan asin. Terus mau ngapain? Mau naik banana boat? Mau! Ya udah, yuk kita main banana boat. Woi, berhenti woi! Gak mau! Apa itu bersama? Jokali! Gak tau,
Kayak orang dikejar-kejar. Ah, paling copet atau orang yang ketahuan mesum. Udahlah, biarin aja. Nggak penting. Yang penting sekarang kita main. Banana boat! Wah! Tasya! Mika Manja! Wah, Dewi! Pegangan Dewi! Iya, Rit! Guys, siap-siap. Abis ini kita bakal jatuhin ke laut. Anjir lah, pakai acara dikejar segala. Untung bisa lolos. Kalau enggak pasti mah udah dikubur hidup-hidup sih gua. Jadi kepotong kan tugas mulia gua. Tolong, Tasya tenggelam. Tasya, duh, gawat nih. Dimana lagi ketenggelam ya? Oh, tolong. Itu dia. Tasya! Aduh, gimana nih? Kalau begini terus, nanti Tasya bisa bunuh.